Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Pak Ren di sini. Malam ini saya akan mereview sebuah joran Ultralight. Tepatnya joran merek Haro. Ini bro, ini termasuk merek baru nih. Ini. Oke, ingin tahu lebih banyak tentang joran ini, tonton sampai habis bro. Dan bagi kalian yang baru bergabung bisa langsung subscribe channel ini dan hidupkan pula tombol notifikasi agar selalu mendapat video-video saya yang terbaru. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung lihat aja joran ini bro. Oke bro, saat kita membeli kita mendapatkan joran dan kemasannya terbuat dari plastik nih bro, warna hitam. Oke, kita langsung lihat isinya bro. Ini termasuk merek baru menurut saya bro. Ini dia bro, dari Haro. Oke, kita lihat isinya. Ini pangkal bawahnya dan top sectionnya bro. Oke. Kita lihat, ini dia bro, termasuk keren, lumayan keren bro. Ya seperti joran UL yang lain bro, joran ini dia sambung tengah atau middle joint. Kita coba pasangkan aja bro. Hus, ringan sekali bro, lentur sekali. Agak panjang jadi, tapi menurut saya lumayan itu. Oke, kita lihat detailnya bro, mulai dari pangkal bawah atau bagian tegangannya bro, bar section. Ini dia bro, paling ujung bawah agak susah ekor, ada blank. Saya lupa lagi ada wheelsetnya dari Haro sendiri bro, belum Fuji tapi lumayan keren nih model. Ini ada variasi motif karbon dekat wheelsetnya bro, ini lumayan keren bro. Ini model wheelsetnya. Blanknya kalau yang ini bagian sembungannya udah solid bro. Dan ini tapi ini polo nih bro, mungkin sebatas sambungannya aja nih bro yang solid. Tapi punya kayak hollow yang bawah. Itulah, seperti itulah. Yang ininya udah solid nih. Padat. Tapi dia mungkin sepanjang ini aja yang solid bro. Selanjutnya ini hollow. Oke, kita lihat top section. Top sectionnya hollow nih. Lumayan, dia carbon blank ini ada kayak ada sisik coraknya nih bro.
kalau dipegangnya agak kasar, kayak punya Relic sini. Itu lumayan keren. Jumlah ringgannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total ringgannya di joran ini ada 7 loh. Tapi ketujuh ringgannya ini belum puji. Sekali lagi, ringgannya sama ringgannya belum puji. Masih keluaran haro sendiri. Oke, kita coba lihat spesifikasinya. Di sini ada tulis haro. Di sini ini ada tulis repair planacom. Ya, ini haro repair planacom bro. Ya, ada tulis haro repair planacom. Di sini ada tulis 692 UL. Jadi panjangnya 6,9 berarti 210 cm bro. Line 2 sampai 6 LB. 2 section ada tulis ini. Tulisannya agak kecil bro, jadi bacanya perlahan-lahan nih. Max lure weight 1-8 gram. Ini kok mudah-mudahan bisa terlihat dan terbaca. Oke, lumayan bagus. Nah, modelnya lumayan keren. Ini dia, ringan lagi. Ini perkiraan saya tidak sampai 100 gram bro. Ringan sekali, saya tidak punya timbangannya. Tapi menurut saya sekitar di bawah 100 gram nih bro. Panjangnya 2,10 meter. Untuk harganya sendiri sangat murah bro. Kisaran 225 sampai 250 ribuan bro. Bagi kalian yang pingin, tinggal ngecek aja di online shop. Ketik joran haro itu udah muncul nih bro. Panjang dia 2,10 meter. Otomatis lur saat kita lempar pasti jauh bro. Ringan sekali, lentur. Agak panjang. Lumayan keren bro. Di sini ada tulis Hyper Tanacom Feel the Lightness. Main line 2 sampai 6 LB. Keren. Bagi kalian yang pengen coba atau pengen coba UL, saya rekomendasikan joran ini bro. Modelnya udah keren dan harganya murah, bahannya karbon lagi. Oke bro, saya rasa itu saja yang bisa saya bagikan untuk kalian. Semoga bermanfaat bro. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe bro.